Rahasia apa lagi sih? Ya udah, aku bakalan cerita, tapi kakak janji kakak bakalan bisa jaga rahasia kalau aku cerita sama kakak. Rahasia apa lagi sih, Freya? Aneh ya, Nuna. Masa sih dia belum sampai? Aku telepon aja deh. Freya? Halo, Freya? Halo, Nuna, kamu udah di mana ya? Aduh, aku minta maaf banget ya, Frey. Kayak kita nggak bisa ketemuan deh hari ini. Maaf banget. Anak aku belum selesai sekolah soalnya, tiba-tiba ada kegiatan dadakan. Ya udah deh kalau kayak gitu. Next time aja ya ketemunya. Aku juga nggak bisa lama-lama soalnya aku harus ke kantor. Iya, sekali lagi maaf ya, Frey. Ya. Yeah. Oke, bye. Ya udah deh, aku pulang aja. Kak Hendro? Jadi kamu kesini mau janjian ketemu sama Nuna? Enggak kok. Aku gak janjian sama Nuna. Enggak usah bohong kamu. Aku udah ikutin kamu dari kantor ya. Dan aku juga udah mendengar semua percakapan kamu sama Nuna tadi. Sebenarnya maksud kamu tuh apa sih? Kamu emang benar-benar ingin mempertemukan Om Wibowo sama Nuna? Iya. Enggak, Kak. Bukan kayak gitu. Ada satu masalah yang cuma aku bisa ceritain ke Nuna. Aku tuh gak pengen nemuin Om Wibowo sama Nuna kok. Ya kalau memang bukan itu, terus apa lagi yang ingin kamu bicarakan sama Nuna? Ada, Kak. Tapi kakak janji kakak bakal rahasiain ini kalau aku kasih tau kakak. Rahasia apa lagi sih? Ya udah, aku bakalan cerita, tapi kakak janji kakak bakalan bisa jaga rahasia kalau aku cerita sama kakak. Rahasia apa lagi sih, Freya? Ya udah, kakak janji dulu kakak bisa jaga rahasia, baru aku nanti aku cerita. Oke, aku janji. Karena mau bagaimanapun, aku adalah kakak kamu yang seharusnya bisa menjadi tempat teraman dan ternyaman bagi kamu untuk curhat. Udah, kakak duduk dulu.